duet sama Ahmad Dhani, Putri Aryani Luwes libas lagu-lagu Dewa 19. Kolaborasi dalam dunia musik selalu menghadirkan kejutan menarik bagi para penikmatnya. Begitu pula yang terjadi dalam penampilan istimewa Dewa 19 kali ini. Di mana mereka menghadirkan Putri Aryani, seorang penyanyi yang telah menunjukkan bakatnya hingga panggung internasional melalui America's Got Talent. Dewa 19, salah satu band legendaris Indonesia yang selalu menghadirkan penampilan spektakuler. Kali ini tidak hanya memukau puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Jalak Harupat Bandung, tetapi juga berhasil menghadirkan kolaborasi yang tak terlupakan dengan Putri Aryani. Putri Aryani, penyanyi muda yang telah membuktikan kualitas vokalnya di panggung internasional, mengungkapkan rasa senang dan kebahagiaannya atas kesempatan berkolaborasi dengan Dewa 19. Dalam penampilan yang dipenuhi semangat dan kekompakan, Putri Aryani berhasil mencuri perhatian dan sukses menghibur puluhan ribu penonton. Senang banget malam ini bisa berkolaborasi bersama Dewa 19. Karena Putri memang suka banget sama Dewa dari kecil and finally unbelievable Putri bisa nyanyi di sini, ujar Putri Aryani. Menggambarkan rasa sukacitanya atas momen bersejarah ini. Tidak hanya sekadar penampilan, Putri Aryani juga berkesempatan untuk belajar langsung dari musisi-musisi Dewa 19 yang berpengalaman. Dari Ahmad Dhani sang pentolan Dewa 19, Putri mendapat wawasan berharga mengenai berbagai aspek dalam bermusik. Dari cara mengubah lagu hingga mengatur progresi akor, ilmu yang didapatnya dari musisi Dewa 19 akan menjadi bekal berharga dalam perjalanan kariernya. Dengan penampilan yang memukau dan semangat belajar yang tinggi, Putri Aryani berhasil menciptakan momen tak terlupakan dalam kolaborasi dengan Dewa 19 di Stadion Jalak Harupat Bandung. Prestasinya sebagai penyanyi yang telah menembus panggung internasional serta semangat belajarnya menjadikan Putri sebagai inspirasi bagi para generasi muda di Indonesia. Putri Aryani sendiri amat luas membawakan lagu-lagu Dewa 19 dan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani. Dari Air Mata, Begitu Salah Begitu Benar, hingga Risalah Hati. Suara emas Putri Aryani tuai pujian dari peraih 2 Grammy Award Pebo Bryson, siap tampil duet lagi. Putri Aryani mendapat pujian dari penyanyi top Amerika Serikat Pebo Bryson. Ia terpukau dengan suara Putri saat duet dengannya menyanyikan lagu, Beauty and the Beast. Menilik unggahan Instagramnya, Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023, Pebo Bryson menyebut Putri sebagai penyanyi yang sangat berbakat. I would share with you also my photos from my recent performance on the Hitman David Foster and Friends Tour, alongside the highly talented. At Aryani Nisma Putri and at Lauren Allred, tulis Pebo Bryson di akun media sosialnya, kemarin. Unggahan pria yang dikenal sering menyanyikan balada soul itu pun langsung dikomentari oleh Putri Aryani. Gadis 17 tahun itu lantas berterima kasih dan siap berduet kembali dengan sosok peraih 2 Grammy Award itu. Sebagai informasi, Putri Aryani dan Pebo Bryson tampil duet dalam konser milik David Foster. Konser bertajuk Hitman David Foster and Friends Asia Tour 2023 itu digelar pada 11-12 Agustus tahun 2023 di Arena Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Putri Aryani dipuji Pebo Bryson peraih 2 Grammy Award dan diajak duet lagi, dia sangat berbakat. Putri Aryani, penyanyi tunanetra Indonesia, mendapat pujian penyanyi top Amerika Serikat peraih 2 Grammy Award. Robert Peapo, Pebo Bryson, akrab dipanggil Pebo Bryson, yang sering menyanyikan lagu-lagu Disney, memuji suara Putri Aryani yang pernah berduet dengannya. Pebo Bryson berharap bisa berduet dan tampil show bareng Putri Aryani lagi. Penyanyi dan penulis lagu kelahiran tanggal 13 April tahun 1951 tersebut menyebut Putri Aryani sebagai penyanyi yang sangat berbakat. Putri Aryani adalah salah satu peserta America's Got Talent AGT 2023 yang pernah mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell. Pebo Bryson menyebut Putri Aryani sebagai penyanyi yang highly talented atau sangat berbakat dan memiliki suara indah. I would share with you also my photos from my recent performance on the Hitman David Foster and Friends Tour, alongside the highly talented. At Aryani Nisma Putri and at Lauren Allred, tulis Pebo Bryson di akun media sosialnya, kemarin. Saya pikir saya akan berbagi dengan Anda semua beberapa foto dari penampilan saya baru-baru ini di Tour Hitman David Foster and Friends bersama at Aryani Nisma Putri dan at Lauren Allred yang sangat berbakat.
Tulisan tersebut langsung dikomentari oleh Putri Aryani yang mengucapkan terima kasih dan juga memuji suara Pebo Brisson. Thank you so much, @PeaBobrisson2 love your voice, ikon cinta, see you on next show, tulis Putri. Pebo Brisson menjawab, @Aryani_Nisma_Putri see you at the next show. Seperti diketahui, Pebo Brisson adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu dari Amerika Serikat. Brisson dikenal karena menyanyikan balada soul, sering berduet dengan penyanyi wanita, termasuk single hit Tonight. I Celebrate My Love, dengan Roberta Flack, A Whole New World, dengan Regina Belle, dan Beauty and the Beast, dengan Celine Dion. Brisson telah berkontribusi pada dua soundtrack fitur animasi Disney. Brisson adalah pemenang dua Grammy Award. Putri Aryani membagikan kenangan duet nyanyi bareng Brisson melalui akun Instagram dan YouTube-nya. Dalam menyanyikan lagu Disney tersebut, Putri Aryani dan Pebo Brisson terlihat sangat menjiwai. Brisson pun memberikan tepukan kepada Putri.